Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kangen banget ya ketemu. Apa kabar? Baik ya, semoga sehat semuanya. Saya Kak Uma di sini mau ngajarin kalian gambar. Gambar apa? Pasti penasaran. Tapi sebelum gambar, kamu mesti subscribe dulu ya channelku, sama kamu cek loncengnya biar kamu dapat update gambar-gambar yang keren. Cukup banyak bumbu. Nah, hari ini Kak Uma mau gambar sesuatu binatang yang berkaki empat. Sering kita temui di rumah. Kayak tahu jalan-jalan empat orang suka binatang itu bersuara suara apa? Ah, benar. Nah, sudah pasti tebak. Tidak apa itu? Kucing. Ya, hari ini mau gambar kucing. Tuh, banyak banget ya. Ada kucing apa aja coba di rumah. Iya betul, Anggora. Apalagi kucing kampung. Dan banyak lagi kucing-kucing. Nah, sudah gak sabar buat gambarnya. Kita siapin kertasnya. Buka empat aja sama kayunya dibuka. Oh, ya disiapin. Kita pakai warna apa dulu biasanya? Warna dulu. Ya, ayo langsung kita gambar. Hari ini kita mau gambar sebuah kucing ya. Kepala kucing gimana sih caranya? Gampang banget. Nah, pertama kamu mesti ambil krayon. Untuk pertama gambar bisa pakai warna krem ya, atau bisa spidol langsung warna hitam. Tapi ini ya, ada juga yang pakai pensil. Mana yang kamu nyaman? Kalau sangat detail dan rawan masih belajar-belajar, kamu bisa pakai pensil ya. Jadi kalau salah bisa dihapus eraser, tapi kalau pakai krayon ini masih bisa ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau udah pede bisa kamu pakai spidol ya. Spidol warna hitam langsung shoot. Nah, aku mau ngajarinnya langsung pakai krayon ini ya. Karena kita simple buatnya. Pertama buat lingkaran besar. Nah, setelah lingkaran besar dapet, kamu buat telinga sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Jangan lupa kasih lubang telinganya. Oke, sudah. Nah, sekarang kamu bikin matanya. Matanya ada dua ya, jangan lupa. Habis itu hidungnya. Nah, habis itu kamu bikin mulutnya seperti ini. Yeay, keren kan? Nah, kita bisa buat belangnya di sini. Oh, so cute, amazing. Nah, aku mau gambar ini kucing warnanya kucing warna sedikit itu ya, coklat. Nah, ambil warna coklat ini. Oke. Coklat apa ini warnanya nih? Namanya coklat susu biasanya Kak Uma menyebutinya ya. Nah, warnain keliling. Pelan-pelan saja. Nah, siapa di sini yang suka menyara kucing? Siapa yang suka ngasih makan kucing? Kasihan ya kalau kucing itu mesti dikasih makan. Kamu bisa siapin beli makan sama bunda, makanan khusus kucing, atau pakai sisa-sisa makanan kamu. Tentunya yang dimakan kucing ya, misalnya ikan, ayam, atau tulang-tulangnya. Ya, jangan pelit karena kucing juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dibuat seperti ini. Ya. Wah, bagus. Nah, setelah sudah. Terus warnanya ganti pakai warna yellow ochre. Yeay. Baby, you
pelan-pelan ya. Nah, titik-titik putih kayak gini mesti dihilangin. Tujuannya biar warna yang kamu jadi rapi. Ini juga warna yang wajib kamu tangannya biar kuat ya. Bisa digerak-gerakkan sesuai kontrol yang kita mau. Seru kan? Amazing. Bisa kan sedikit di bagian sini. Nah, ini kamu bisa pakai warna kuning muda. Ini yang paling muda. Warnanya sedikit dicampur ya, masuk ke sini ya. Wow, sepertinya gampang. Iya, emang gampang kalau nggak susah. Aduh, kucingnya mau ikut-ikut. Oh kan, keren kan? Ini ada sedikit rambutnya, kamu bisa pakai warna coklat. Warna coklat ini. Coba tunjukin dulu warna coklat kamu. Bener, apakah ini brown? Ya, brown. Lihat, tuh baca ya, brown. Oke. Nah, lagi. Sekarang kita warnain. Kak Umam, rambutnya aku mau pink. Boleh. Kak Umam, aku rambutnya mau warna biru, boleh. Kak Umam, aku mau rambutnya warna emas, boleh. Yang penting warna rapi ya. Tuh. Oke, semua kulitnya sudah diwarnai. Ada yang bagian yang belum, itu telinganya. Pakai warna peach. Kalau bisa warna pink. Kalau mau bisa pakai peach ya. Warna pink kalau Oke. Nah, tinggal kita warnain matanya. Matanya mau warna. Kita ambil warna hitam ya. Black. Coba ambil warna hitamnya. Ambil warna hitamnya. Ingat biar bagus, sisakan warna putih seperti ini ya. Caranya gitu, kasih lingkaran sedikit. Nah, gitu langsung ini. Nah, setelah itu hidungnya kita ambil warna pink setua. Pink Rosemeda, itu dia ya. Udah, baik, bagus. Sisakan warna putih kayak gini. Kembali warna. Kalau mau ini dijadikan kucing perempuan, kucing betina maksudnya, kasih bulu mata. Ya, masih pakai warna pink tadi, maaf ada yang lupa. Buat mulutnya. Oke, ambil warna black lagi buat warna keliling. Wah, apa kabar? Gimana, suka kan? Wow, kucingnya gendut.
Nah, kucing biasanya ada apanya? Terakhirnya kita bikin kumis. 1 2 3. Kasih bintik-bintik 3. Lagi ini juga kasih bintik-bintik. 1 2 3. Selesai deh. Ya. Gimana, gampang kan? Sangat mudah sekali. Tinggal dikasih nama. Oke, sekian ya. Dadah. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa subscribe.